maaf. Oh maaf, ini karena aku punya mobil. Aku ini Autim. Aku ini yang punya Autim. Flower that tells lies. Dan buat kalian semua para pencinta game horor, kayaknya kalian sudah tidak asing lagi ya teman-teman dengan kata-kata atau judul White Day. Karena game satu ini Nioh sudah pernah tamatin kayaknya 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya teman-teman, dengan mendapatkan skill yang cukup banyak. Jadi harusnya kebanyakan dari kalian sudah tahu dengan game White Day. Dan buat kalian semua yang masih penasaran dengan White Day yang pertama, silahkan aja kalian cek di deskripsi di bawah buat ditinggalkan link untuk kalian nonton. Dan kita coba ingat-ingat terlebih dahulu ya teman-teman, White Day ini adalah game horror yang berasal dari Korea. Dan yang paling bagus ya, itu karakter-karakternya didesain dengan cantik dan juga ganteng teman-teman. Kita lihat ya nanti di game White Day yang kedua ini, apakah mereka cantik dan juga ganteng juga ya teman-teman. Dan habis itu, jalan ceritanya di game White Day yang pertama itu, mereka masuk ke sebuah sekolah. Dan di sekolah tersebut ada banyak kejadian-kejadian horor dan juga banyak hantu-hantunya. Kita lihat teman-teman di game White Day yang kedua, The Flower That Tells Lies, seperti apa ya teman-teman. Langsung saja kita new game. Gua akan coba pilih normal mode. Dan pertama-tama kita akan kembali lagi ke sekolah. Mantap! Mari kita mulai teman-teman game horor. Sudah lama Mio tidak memulai game horor. Tuh kan, karakternya cakep teman-teman. Gimana lagi nanti? Nayong, kamu ada di mana? Jangan bercanda, maaf. Loh. Ada api. Lari. Ya. Ditutup. Ada orang di luar. Aku butuh bantuan. Ya, dia pingsan, teman-teman. Buka jendela ternyata ada yang jahat. Wah, ini karakter jahatnya teman-teman. Padahal dia rambut pendek, maksud dia. Jadi kalau dia cewek baik itu pasti. Okay. Kan. Hey, kuat. Ini cowok ya tuh, ganteng juga. Kamu ngamut? Apa? Jangan nuduh begitu. Ini kan bukan. Why are you blushing? Terus kenapa kamu malu? Kamu payah. Ya, nama kita Jam. Ada sesuatu yang ingin ku periksa hari ini. Kamu pergi ke mana? Ada sesuatu yang terjadi malam ini di sekolah. Aku mendengarkan kalau misalnya ada. Hei, dia ngambil apa itu? Kamu kan sudah lulus, ngapain kamu kembali lagi ke sekolah? Aku cuma pengen cari tahu. Sorry though. Wah. Hey, balikin. Just put it on my tab. Jangan gitulah. Nanti aku yang diomelin ini. Bukan store punya aku ini. Aduh, opa-opa ya teman-teman ganteng pakai kacamata. Waduh, ada polisi kan? Boleh nggak ya, gua pakai kacamata juga. Pakai kacamata juga guys, biar ganteng. Aduh, jangan dong, guys. Nanti ketahuan.
diusir lo. Hey, stop right there. Hey, berhenti di sana. Dekat sekali dia ya, teman-teman. Stop. Berhenti. You're the one who wanted me to be here. Let's stop right now. Oh. Jeez, you scared me. Kamu nakutin aku, Jam. Funny work, kamu. Aku kira kamu tidak akan datang. Kamu khawatir ya tentang aku ya? Nah, itu seperti itu. No worries. Ya, gak apa-apa, Jang. Oke. Gameplay-nya dimulai. Apa yang terjadi di sini? Aku rasa kebakaran. Apa yang terjadi di sini? Yang menghantui sekolah ini. Kamu bisa membayangkan gak kita bertemu dengan hantu? Ada suara. I can hear you in there. Oh, polisi dia ya? Hari. Berarti gameplaynya ini bakal dikejar-kejar oleh hantu. Wah, ditutup. Dan juga polisi. Oh no. Selamat datang teman-teman di dalam game White Day kedua. Bawahnya apa ya? Flower that tells you lie. Apa ya? Gitulah ya teman-teman. Dan kita sudah terpisah. Aku minta maaf atas kita yang lupa namanya. Cewek siapa ya? Nama gua pokoknya Jam ya. Jam-jam aku apalagi ini? Emang ada kayak beginian di sekolah? Kayaknya nggak ada deh teman-teman. Dan by the way teman-teman, oh ya, kalian sadar nggak sih kalau misalnya gue lagi rekaman, itu kebanyakan gue pakai baju dari Uniqlo ya teman-teman. Gue suka beli karena Uniqlo sendiri suka banget collaboration dengan anime, kartun, dan juga game. Seperti ada Pokemon, ada Mario Bros, ada Spy X Family, Jujutsu Kaisen, dan Minion, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Dan ini baju yang gue lagi pakai itu Uniqlo yang tipe Arizem ya teman-teman. Karena apa? Karena bahannya adem dan juga nyaman untuk gue pakai rekaman seharian. By the way, kemarin juga gue sempat lihat teman-teman kalau misalnya Uniqlo itu lagi dipakai oleh juri-juri yang ada di Indonesian Idol loh. Dan satu lagi ya teman-teman, bermain game adalah ideku. Bermain game adalah hobiku. Buat cuma gedein ya buat kalian semua. Biar ganteng kayak opa-opa di dalam game yang satu ini yang bernama Jam. Dan yuk, langsung saja guys, kita akan lanjutkan lagi untuk bermain game White Day kedua yang satu. Pertama-tama, gue coba interaksi terlebih dahulu. Lock yang satu ini, investigate the outer view. Kita harus investigasi tempat ini terlebih dahulu guys. Gua gak boleh ke bawah kayaknya. Dan juga... gimana caranya gue baca ini? Oh, bisa. It is impossible to go deeper through that stand because the ceiling structure collapsed. Jadi sepertinya mereka tidak bisa masuk ke lebih dalam lagi, teman-teman. Karena struktur dari auditorium ini pada jatuh. Dan juga katanya ada tangga yang untuk pergi ke atas. Jadi dia bisa pergi ke atas. Dan kita cari ya, teman-teman, tangganya. Mungkin aja tangganya itu tadi ya, yang ada hantu yang warna merah itu loh, guys. The operation manager told us to install the hydraulic pump on the other side of the structure. Jadi kayaknya mereka disuruh untuk memasang hydraulic pump, tapi gunanya buat apa? Gue juga nggak tahu. Oh, untuk remove the structure, supaya structure yang menghalangi mereka untuk masuk katanya di remove atau disingkirkan ya teman-teman. I have to move that heavy thing with the ladder. I have no idea why we have to work in okay. Jadi kenapa mereka harus bekerja di tempat yang seperti ini ya teman-teman? Alright. Terus ini nomor 3, evidence nomor 3. Markernya nomor 3.
Evidence-nya ada apa nih? Ini ya structure-nya ya. Sayang sekali teman-teman, gue tidak bisa kesana, padahal di situ ada sesuatu. Jadi kayaknya memang benar guys, kita harus kesana tuh. Aduh, belum apa-apa, sudah dikasih lihat penampakan. Mana temen gue yang cewek pergi lagi guys. Langsung pergi begitu saja. Dan by the way, gak ada center ya? Gak ada sama sekali guys center. Oh, ada sesuatu di dalam sana. Lampu. Tapi gimana caranya gue masuk? Gue gak ada center masalahnya. Oh no, teman-teman. Gimana caranya gue masuk ini? Gak ada pintu. Ada pintu. Tetapi kayaknya gue harus mencari kuncinya deh. Aduh, teman-teman. Ini terlalu gelap. Sudah, kita pergi saja terlebih dahulu dari sini. Ya. Mungkin saja gue... Oh, halo. Oh, lampu. Bisa gue ambil? Tidak bisa diambil lampunya. Atau nggak bisa gua ambil juga senternya teman-teman. Aduh, sayang sekali ya. Ya udah, nggak apa-apa. Coba kita maju lagi ya guys. Apakah kita bisa masuk ke ruangan yang ada di sini? Ah, nggak bisa juga, nggak bisa gua interaksi. Berarti gua harus ke bawah guys. Ya udah, nggak ada pilihan lain ya. Oh, buat aja. Oh, buter doang ini guys. Nih, robot raja. Nih, robot raja. Robot raja. Raja. Oke, benar-benar. Gua gak bisa kemana-mana. Aduh, robot raja. Katanya saya masuk ke dalam sana melalui jendela, guys. Bisa kali ya pecahin itu. Robot raja. Robot raja. Robot raja. Center juga, ya ampun. Lihat kan, tuh ada biru-biru di depan sana. Nah ini juga bekas kebakaran guys. Oh, not from firefighter. Jadi dia menemukan hexagon. Semacam kayak kayu hexagon teman-teman. Terus ada karakter water. Oke. No evidence. Having been burned by fire. Jadi sepertinya walaupun ini terbakar teman-teman, tapi hexagon tersebut tidak terbakar. I pick it up and take it. Jadi dia mengambil dan lihat dari dekat. Terus dia mendengarkan semacam goresan. Terus ketika dia melihat ke belakang, ada wanita yang terbakar sedang melihat ke arah dia. Okay. Terus dia kaget dan dia jatuhin wooden plate tersebut. Dan dia merusak wooden plate tersebut menjadi 4 ya. Dan menghilang. Aduh, kita harus mencari wooden plate tersebut. Terus cewek tersebut juga berteriak dan menghilang di saat yang sama. Apakah wanita tersebut hantu? Pakai ditanya, Bung. Evidence nomor 1. Jangan tanya aku. Ada lock. Aduh, ini harus kita cari juga nih guys. TKTK tersebut ya. Nah, ada catatan lagi. Oke, tunggu guys, gua lepas kacamata ya teman-teman. Karena apa? Karena biasanya bertanda nih nanti. Tuh kan, belum apa-apa udah bertanda. Kok tidak ada ya, milih ampun, upgrade-nya? evidence number. Oh, jadi ini
Oh, ini evidence-evidence-nya. Kita udah dapat 4 kok. Ya, gue udah dapat 4. Di atas ada 1, di bawah ada 2 kalau nggak salah. Baru 3 ya? Ya, baru 3. Nanti, oh di situ 1, di sini 1, di atas 1, baru 3 kayaknya. Nggak apa-apa, kita lagi lagi. Duh, di pengkolan-pengkolan begini nih. Mamma mia lezatos. Itu kah wanitanya? Kayaknya itu deh teman-teman. Tadi kita deketin dia, terus dia langsung menghilang. Coba kita deketin lagi. Pantesan aja ya guys, kita masih jomblo. Ternyata ketika kita mendekati wanita. Ghostingin kita, inilah rasanya ya teman-teman. Gak gitu nih om, ini ghost beneran bukan di ghostingin. Oh, ya. Ah ini dia. Oh, anjing, ya, aku minta. Itu udah dapat satu ya. Bohong, aku tadi nemuin. Marah. Spamming kamu nonton apa? Kamu pasti ada sesuatu sih. Ada hubungannya nih guys. Tuh kaget gue ya ampun. Pantesan sampah sih gue kaget. Perasaan gue udah dari sini. Evidence tadi di situ kan sih? Aduh kenapa gue lupa ya guys? Di depan sana setahu gue satu lagi. Ya udah. Kita coba ke atas lagi aja ya. Temen gue pakai lari sih. Bukannya bareng ya? Oh ini ada satu lagi. Jadi sekolahnya namanya Yeondu High School. Berarti ini kayak SMA lah ya teman-teman. Jadi auditorium sprinkle-nya udah diaktivasi. Terus ternyata setelah kita lihat sprinkle-nya itu tidak bekerja dengan cepat. Ketika api sudah terlanjur besar ya teman-teman. Terus apa lagi nih? Ada abnormalities for some of the members. Terus mereka katanya terlihat stres dan juga kecapean orang-orang yang ditemui sama mereka lah. Oke. Okay. It's hard to believe, but they are. Mereka katanya melihat ada wanita yang terbakar. Dan mereka sendiri tidak percaya. Wow. Banyak sekali bukit yang sangat terang. Oh ini nomor 2. Nah kan. Buka dong. Buka pintu nih. Guys kenapa aku tak bisa membuka di sini? Ada kunci yang harusnya saya ditemukan. Oh, tidak. Tapi dengan senter ini kita bisa cari dengan teliti ya sih. Ah, jangan bilang gua harus mencari kuncinya dengan senter ini guys. Aduh, kan jadi susah ya. Ah, kayaknya gua tahu deh teman-teman. Kayaknya ya. Ini locknya. Mata gua kabur gitu guys. Oh, kecapean. Kayak ini adalah. Nih, gua cocokin terlebih dahulu ya. Cek. Oke. Okay. Ada yang kayak cek kebalik sama kak. Ini bener. Oh, ini urutannya kali ya, teman-teman ya. Mungkin iya, mungkin tidak. I don't know. Satu. Ah, ya, I see. Oke, mari kita coba lagi ya, teman-teman. Mari kita coba lagi untuk melihat clue-clue tersebut. Yang paling gampang ya.
yang nomor 4 sih, itu nomor 1.